Puji nama Tuhan. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wih, luar biasa. Kakak kalian ada semangat ya. Ngomong-ngomong kak, hari ini kan kita udah full merah-merah nih. Iya. Di baju kakak, Kak Grace bisa baca ada tulisan I'm Disciple of Christ. Itu artinya apa sih kak? Aku adalah murid Kristus. Wah, kita namanya Kristus. Yang merupakan murid Kristus, katakan saya. Saya. Oke, ngomong-ngomong murid Kristus, kakak mau tanya adik-adik. Di gereja kita, gereja anak itu punya wadah pemuritan loh. Namanya apa? Namanya apa? Iya, betul. Namanya apa Kak Maria? Iya, Talitakum. Di gereja kita punya Talitakum Junior adik-adik. Talitakum Junior itu adalah sebuah wadah pemuritan. Nanti di mana adik-adik akan belajar Alkitab sama Mami Maya, ada Bang Jordan juga. Nah, kakak mau tanya siapa yang sudah ikut Talitakum Junior? Angkat tangannya. Wih, masih ada yang belum ya ternyata. Yuk, yang belum ikutan Talitakum Junior, kakak himbau adik-adik supaya bisa ikut Talitakum Junior, bisa mendaftar lewat kakak-kakak yang ada di sini, oke? Okay? Oke, okay, Kak Grace. Oke, okay, yuk kita mau tes semangat dulu ya, Kak. Boleh, kita tes dulu ya semangat adik-adik yang ada di sini. Yuk, adik-adik, ikutin instruksi Kak Maria. Tepuk Yesus! Tapi masih 80 nilainya. Oh, masih 80. Kita rupanya coba lebih semangat lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. 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 Sudah semangat semua Kak Sudah Res. Semangat semua ya. Wih, sudah. Mantap semuanya. Oke, adik-adik, kakak ada ini. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya bisa jawab yes. Kalau kak bilang Laskar Kristus, semuanya jawab yes. Tapi yesnya jangan yes gini aja, harus sambil bangkit berdiri, bisa? Oke, kita tes ya. Laskar Kristus yes. Aduh, belum semuanya bangkit berdiri kak. Yuk kita ulang lagi, duduk. Ayo, coba mungkin Kak Maria, kalau Kak Maria yang pimpin mungkin bakal lebih semangat nih. Oke, Kak Maria yang pimpin ya. Siap-siap Laskar Kristus. Laskar Kristus. Yeay, udah semua Kak Grace? Udah semua. Udah semua. Lihat. Yuk kita masuk ke Yesus sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Siap memuji Tuhan hari ini, amin. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yang bersuka cita yuk sama-sama kita mau nyanyi, kita mau memuji memuliakan Tuhan.
Amin. Amin. Yuk adik-adik, kakak persilahkan boleh duduk kembali. Remember that Jesus loves you very much. Talitakum! Wow, wow, wow! Bye!
selalu bersuka cita datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. 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 Tepuk sepeda. Kempes, kempes. Kempes, kempes. Di dalam rumah Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayo, yang main-main dan bercanda sama temannya, sekarang duduk manis dan dengarkan firman dengan sungguh-sungguh ya. Kak, air minumku tumpah. Tunggu ya, nanti ada kakaknya yang akan lap lantainya. Kak, mau pipis. Oke, nanti diantar sama kakaknya ya. Sudah bisa kita lanjutkan? Ada lagi yang punya pergumulan? Tidak, Kak. Ayo yang main HP selama ibadah, HP-nya disimpan dulu ya. Nanti pulang ibadah baru diminta lagi sama kakak. Ya, Kak. Maaf, Kak. Kita lanjutkan ya semuanya. Tangan ke atas. Ke depan. Dilipat di depan dada. Duduk manis. Dan jadi, kita semua adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus hidup di dalam hidupnya dan mau memberi dirinya untuk dimuridkan menjadi murid-murid Kristus. Semua murid Kristus tepuk tangan. Semua murid Kristus tepuk tangan. Murid yang lembut hati, taat dengar-dengaran. Semua murid Kristus tepuk tangan. Nah, kakak mau mengingatkan lagi, kalau kita ada tali takum junior ya adik-adik. Semua sudah ikut kan? Sudah, Kak. Kalau begitu, jangan lupa tugasnya dikirim kepada kakak-kakak fasilitator masing-masing ya. Sudah dikerjakan kan tugasnya? Belum selesai. Tugas kami sudah, Kak. Malas, Kak. Kuota internet lagi habis, Kak. Nggak bisa nonton videonya. Mama nggak sempat, Kak. Papa sibuk kerja terus, Kak. Baiklah, kakak akan tetap menunggu tugas tali takum juniornya. Adik-adik bisa ingatin papa mamanya kalau ada tugas tali takum junior. Kalian juga tetap harus semangat belajar tali takum juniornya. Siap murid-murid Kristus? Siap! Nah, sekarang kita mau pulang. Semuanya bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup matanya. Kak, dia mukul-mukul aku. Mana ada aku mukul-mukul? Kak, tas sama jajanku gak nampak. Kak, ada yang nangis. Sebelum semuanya tenang, kita tidak bisa mulai berdoa ya. Ayo, semua berdiri dengan rapi. Itu siapa yang merayap di bawah kolong kursi? Ayo bergabung sama temannya. Oke, semua murid-murid Kristus, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan berikan sukacita, kesehatan, dan berkat melimpah. Kami dipenuhi oleh pengetahuan akan firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kami hingga berbuah lebat. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai kami senantiasa selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku senang, ku senang karena Yesus.
sehat, kuat, dan awet muda. Haleluya, puji Tuhan, Bu. Ini, Bu, mau nanya perkembangan Tali Takum Junior anaknya. Bagaimana, Bu? Oh ya? Ya ampun, belum juga ya? Aduh, maafkan aku lah, Kak, ya. Gimana lah, aku nih sibuk kali. Banyak kali kerjaan yang harus ku selesaikan. Tapi gini lah, Kak, ya. Nanti kalau ada waktu, aku sempatkan, aku usahakan untuk mendampingi anakku menyelesaikan Tali Takumnya. Oke, Bu. Kami tunggu ya, Bu. Laporan perkembangan Tali Takum anaknya. Ibu bisa khususkan waktu 1 jam setiap harinya, sebentar saja untuk mendampingi anaknya mengikuti Tali Takum Junior loh, Bu. Iya, Kak. Aduh, sekali lagi mohon maaf ya, Kak. Saya pasti usahakan sebagai orang tua. Iya, gak apa-apa, Bu. Terima kasih. Shalom. Shalom, Kak. Halo, Salom. Halo, halo, mama lagi ke pasar, HP ditinggal di rumah. Oh, ini Nathan ya? Iya, Kak. Nathan sama siapa di rumah, Dek? Sendiri, Kak, mama lagi pergi ke pasar sebentar. Oke, Nathan, kakak mau tanya, tugas saya Takum Junior Nathan sudah dikerjakan? Belum lagi, Kak. Tugas sekolah aja udah banyak. PR-ku juga masih belum kuselesaikan semua. Pusing kepalaku. Kenapa PR-nya belum selesai? Banyak, Kak. Jadi males mau kerjainnya. Nanti kalau mau dikumpulkan, aku baru kerjainnya biasanya. Ayo, murid Kristus. Harus bisa melawan rasa malesnya. Nathan juga belajar ya, mengatur waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas, oke? Oke, Kak. Ya udah. Nanti ingatkan mama ya untuk menampingi Nathan menyelesaikan tugas Tali Takum Juniornya. Iya, Kak. Nanti aku bilang ke mama. Terima kasih, Nathan. Tuhan Yesus memberkati ya, Dek. Sama-sama, Kak. Halo. Salam, Pak. Salam, Pak. Salam. Ada apa, Kak? Iya, Pak. Mau tanya perkembangan Tali Takum Junior anaknya. Lapornya sudah lama tidak masuk, Pak. Bagaimana, Pak? Apa ada kendala? Oh, saya kurang tahu, Kak. Nanti saya tanyakan ke mamanya aja, urusan begitu sama mamanya. Mamanya yang tahu, Kak. Sama papanya juga bisa loh, Pak, mendampingi lebih baik, Pak. Jadi mentor untuk anaknya belajar di Tali Takum Junior. Biarlah, sama mamanya aja. Mamanya yang urus nanti, ya. Saya lagi di luar nih sekarang. Oke, baik, Pak. Saya tunggu laporan Tali Takum anaknya ya, Pak. Terima kasih. Salam. Iya, nanti mama yang kirim. Salam. Shalom, kakak. Shalom, Bu. Apa kabar, Bu? Luar biasa, Kak. Haleluya. Bu, saya mau tanya. Apa tuh, Kak? Laporan Tali Takum anaknya belum ada yang dikirim dari 3 bulan yang lalu. Kenapa ya, Bu? Apa ada kendala? Iya, Kak. Sebenarnya sudah dikerjakan, Kak. Tapi saking banyaknya acara saya, jadi lupa kirim, Kak. Maaf ya, Kak. Ditunggu ya, Bu, laporannya. Kalau memang sudah ada. Iya, Kak. Anak saya juga sering lupa Tali Takumnya. Padahal saya sudah suruh kerjakan. Ada aja alasannya. Adek malas, Ma. Adek capek, Ma. Itu aja, Kak. Sering kayak gitu. Orang tua, papa mamanya ikut mendampingi, Bu. Biar anaknya juga semangat belajar Tali Takumnya. Dia sendiri juga bisa kok, Kak. Kan biasanya tinggal dikasih HP, putarin videonya, dia dengerin sendiri. Iya, bagaimanapun tetap harus didampingi ya, Bu. Orang tua sebagai mentor rohani anak-anaknya. Anak-anak pastinya masih butuh arahan dan bimbingan dalam belajar Alkitab. Karena itulah, kami minta kerjasama dengan orang tua sebagai mentor untuk pertumbuhan rohani anak-anaknya, ya, Bu. Siap, Kakak. Siap. Baik, ditunggu ya, Bu, laporan Tali Takumnya. Terima kasih, Bu. God bless. Siap, Kak. Sama-sama, Kak. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, halo. Shalom, Kak. Halo, shalom, Bu. Saya mau nanya perkembangan Tali Takum Junior anaknya. Ada kendala, Bu? Kalau kendala, nggak ada sih, Kak. Lancar kok. Laporan Tali Takumnya juga selalu saya kirim setiap minggu ke kakak fasilitator. Oh, baik. Anaknya bagaimana, Bu? Bisa mengikuti pelajarannya? Bisa, Kak. Kami orang tuanya selalu mendampingi setiap kali ada Tali Takum Junior. Jadi, kalau anak kami tidak mengerti, kami bisa bantu jelaskan. Kalau ada pertanyaan yang kami kurang mengerti, kami sampaikan ke fasilitator. Puji Tuhan. Kalau perlu sesuatu untuk pelajaran Tali Takumnya, bisa menghubungi fasilitatornya ya, Bu?
Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Kak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Besti. Besti, Besti. Dari mana datangnya Besti? Itu aja pun protes. Ya udah, halo guys. Nanti kita disuruh menjelaskan kitab Keluaran itu menceritakan tentang apa loh. Kalian bisa. Diam-diam aja, mana tahu kakak itu lupa nanti kakak itu dengar kita ngomong jadi ingat. Aku belum mengerjain tugas dari takungku. Kemarin kakak fasilitatornya nelpon mamaku. Terus mamamu bilang apa? Aku yang ngangkat, mami ke pasar gak bawa handphone. Aku lagi main game seru, jadi terganggu gamenya, jadi kalah aku. Aku juga belum kerjakan tugas tali takum. Habis papa mama sibuk. Aku sama siapa? Punya HP sendiri juga enggak. Mamaku kemarin lagi di Sopo Godang Marpesta pas ditelepon ke fasilitator. Pas mamaku pulang, aku langsung disuruh kerjakan, tapi belum dikirim tugasnya. Jadi kita semua belum ada yang kirim tugas tali takum ya, padahal besok aku melayani di ibadah anak loh. Aku udah kerjakan, laporannya juga selalu dikirim papa mama tiap minggu. Aku malas loh kerjanya, sendirian lagi papa mama sering gak ada waktu. Nggak malas-malasan dong, kan minggu lalu di gereja anak sudah dibilang kita ini murid-murid Kristus. Iya tahu, tapi aku kan keenakan main game. PR-ku juga jadi nggak aku kerjakan. Aku mau kerjakan nanti pulang dari menara doa. Harus semangat, kan murid Kristus. Kalau sudah ikut tali takum junior, harus semangat teman-teman. Shalom adik-adik, ayo kita mulai menara doanya ya. Adik-adik, kita menyembah Tuhan Yesus ya. Kita nyanyikan sama-sama. Tuhan kau setia, kau sungguh mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib perbuatanmu di dalam hidupku, kasihmu memulihkan. Semua angkat tangannya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Daniel berdoa untuk teman-teman Daniel dengan segala masalah yang menghalangi mereka untuk taat ikut tali takum junior. Daniel patahkan roh-roh yang membuat mereka malas, roh-roh yang membuat mereka menunda-nunda tugas, roh-roh yang membuat mereka terikat pada HP dan games. Engkau yang menuntun hidup kami, memimpin hidup kami. Engkau memakai kami untuk menangkan banyak jiwa. Kami adalah generasi yang rajin dan ulet.
Karena ikut Talitakum Junior, kami semakin mengerti firman-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk orang tua kami. Berkati mereka dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Engkau yang menuntut orang tua kami agar bisa membimbing kami dalam pertumbuhan rohani. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Yesus bersama-sama, amin. Yuk semuanya tepuk tangan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Semuanya siap? Siap? Ayo semuanya, kita memuji nama Tuhan Yesus ya. Semua tepuk tangan di atas. Bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Roh Tuhan di dalam kita akan mengerjakan firman Tuhan di dalam kita, sehingga kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Yuk sekali lagi semuanya berdiri. Satu buah, sembilan rasa, itulah buah. Sudah selesai, katakan yes. Yes. No. Nego lah kak, minggu depan ya kak, dikit lagi selesai kak. Yang belum kira-kira kenapa ya? Belum dapat ilham? Atau menunggu ada mujizat tiba-tiba ada suara Talitakum
Ingat, ingat, talitaku. Aku pas nonton videonya, kadang pas pertengahan aku kok tiduran, jadi ulang lagi sama mama. Kak, aku sudah selesai tugasnya. Waktu itu sempat mau main game sebentar, tapi aku akhirnya selesaikan juga. Kak, kami tugasnya sudah selesai, tapi belum dikirim. Puji Tuhan, murid-murid Kristus harus terus mau belajar firman Kristus. Amin. Amin. Iya, kita sebagai murid-murid Kristus harus memiliki gaya hidup yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Setelah itu, kita bisa bergerak menjadi saksi-saksi Kristus dan memenangkan banyak jiwa. Yang mau katakan amin. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang mau bergerak untuk memenangkan jiwa, angkat tangannya. Wow, murid-murid Kristus, semua murid Kristus makin berdiri. Wow, kakak lihat banyak murid-murid Kristus di sini ya. Tepuk Yesus. Luar biasa, amin. Kita mau bergerak untuk memenangkan jiwa, adik-adik. Yang mau katakan yes. Sekali lagi yes. Tapi semangat yes. Ayo kak, bergerak. Kita semua mau bergerak untuk Tuhan.
Adik-adik, kakak boleh persilahkan, boleh duduk kembali. Oke. Adik-adik dan Bapak Ibu, kita akan masuk kepada prosesi penyalaan lilin. Bagi Bapak Ibu yang kami panggilkan namanya, kami minta untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Gembala Sidang Gereja di tempat ini, Bapak Pendeta Ricky Nelson Tampubolon. Yang kedua, Ibu PDM Maya Irana Pohe sebagai Ibu Gembala mewakili Departemen Anak, Kak Romauli, Kak Imat, dan mewakili Ketua Natal Anak, kami panggilkan Kak Susi, mewakili orang tua, kami panggilkan Papa Anora atau Pak Camat Sitorus, dan Daniel Christian mewakili anak. Kepada nama-nama yang sudah dipanggilkan, kami minta untuk maju ke depan untuk kita melakukan prosesi penyalaan lilin. Kepada adik-adik, mari sama-sama kita angkat glow stick yang sudah kita pegang. Kita sama-sama menyanyikan penyembahan ini, Yesus telah lahir. Yesus telah dan orang tua, kita bangkit berdiri, kita mengangkat glow stick yang kita pegang. Di bahunya
silakan duduk adik-adik. Pakailah hidupku dan urapilah.
siapa di sini yang punya suara? Siapa yang suaranya paling kencang? Siapa yang suaranya bisa sampai ke surga? Tinggi-tinggi. Siapa yang suaranya sampai ke surga dapat berkat? Katakan haleluya. 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 Mami Maya, kita tes dulu suara mereka. Boleh. Iya kan? Coba sekarang suara yang laki-laki. Yang laki-laki siap-siap. Ready? Anak laki-laki ready? Katakan. I love Jesus. Keren banget. Ya. Sekarang kita tes yang wanita. Anak perempuan. Bilang ready. Apa Mami? Say, I love Jesus. I love Jesus. Woo! Nah, yang mana yang lebih kencang suaranya? Yang mana yang lebih kencang? Yang pria atau wanita? Wanita. Oke, oke, oke. Sekarang terjadi kebingungan. Juri bingung yang mana yang lebih kencang ini. Ya, coba tanya kiri kanan, yang mana yang lebih kencang? Yang mana yang lebih kencang? Tanya, tanya, yang mana? Pria atau wanita? Nah, tunggu, 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 tunggu. Yang bilang yang pria yang lebih kencang, angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, luar biasa, hanya pria yang bilang. Yang bilang yang wanita lebih kencang, angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, luar biasa. Jadi masing-masing bilang dirinya sendiri. Sekarang kita akan cari siapa juaranya ya Mami ya. Iya. Menurut Mami siapa juaranya? Yang perempuan. Menurut Daddy siapa? Dengarin, ini dia dengerin, ini penting. Menurut Daddy yang menang, dua-duanya. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih sayang kalian, Daddy atau Mami? Eh, ini ya, dua-duanya udah Daddy belain loh. Ya. Yang bilang Daddy yang lebih sayang, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang bilang Mami yang lebih sayang, angkat tangan. Yang lebih banyak yang mana? Ayo, sekarang gini, yang bilang Daddy yang lebih sayang, Daddy, Daddy, Daddy. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang bilang Mami yang lebih sayang, Mami, Mami. Ya, yang benar yang mana? Daddy dan Mami dong. Mam. Provokasi. Yang benar yang mana, Mam? Daddy dan Mami sayang kalian semua. Ya. Siapa di sini mau dapat hadiah? Alright. Semua mau dapat hadiah? Caranya adalah semua nanti begitu Daddy bilang firman Tuhan bilang amin dan enggak boleh ngobrol. Begitu ada yang ngobrol, langsung hadiah enggak dapat. Pokoknya begitu ada yang jalan-jalan, langsung hadiah enggak dapat. Hanya yang dengar diam bilang amin itu dapat hadiah.
Yang mau dapat hadiah? Oke, turun tangan. Yang gak mau, angkat tangan. Oh, gak ada ya? Oke. Nah, sekarang coba angkat tangan tinggi-tinggi dua-duanya. Penuhi hidupku. Yang kencang katakan. Dengan rohku. Yang nyanyi benar dapat hadiah. Kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Katakan untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Semua sekarang taruh tangan di dada masing-masing, ya, tutup dompetnya, tutup matanya, tutup mata semuanya, tutup mata, tutup mulut, tutup mata, tutup mulut. Sekarang ikuti doa Dedi, bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Saya menjadi anak Tuhan Yesus. Saya menjadi anak Tuhan Yesus. Anak Papa dan Mama saya. Anak Papa dan Mama saya. Saya menjadi anak yang baik. Saya menjadi anak yang baik. Anak yang cerdas. Anak yang cerdas. Anak yang bijak. Anak yang bijak. Anak yang penuh kasih. Anak yang penuh kasih. Anak yang hormat orang tua. Anak yang hormat orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya anak yang rajin. Saya anak yang rajin. Anak yang hebat. Anak yang hebat. Karena. Karena. Tuhan Yesus saya. Tuhan Yesus saya. Hebat. Hebat. Ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua sekali lagi tepuk sepeda. Kempes, kempes. Kempes, kempes, kempes semua. Kempes, kempes. Iya. Siapa di sini yang mau naik sepeda dan sepedanya kempes? Gak ada yang mau. Mami Maya tadi sudah mengajar sepeda kempes. Kempes. Sekarang begini sama Dedi, tepuk setan, bruk. Kempes, kempes, ah itu kita ganti ya mulai hari ini, setannya yang setuju? Karena gini mam, nanti kalau mereka dibeliin sepeda sama papanya, lalu mereka bilang, kempes, 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 kempes. Nanti papanya lihat nilainya, nak kenapa nilaimu jelek? Karena kan aku gak sekolah. Kenapa gak sekolah? Kan papa sudah kasih sepeda. Karena sepedanya kempes, kempes. Sekarang semuanya tepuk setan. Kempes, kempes. Kempes, kempes. Ah, sekarang satu lagi. Tepuk setan. Injak, injak. Injak, injak. Oke? Tapi jangan bikin sama temen kayak gitu ya. Hanya khusus sama siapa? Setan. Siapa di sini yang mau ketemu setan? Nggak ada yang mau. Kalian nggak usah ketemu setan. Tahu nggak kenapa nggak usah ketemu setan?
Karena setan takut sama kalian, sebab kalian anak raja di atas segala raja. Ya, injak setan, kalah. Amin. Nah, sekarang latihan, semua bilang ini. Ah udah, ini gak dapat kado Evan. Ah, masih diberi kesempatan, Evan bakal dapat kado. Haleluya. Bilang, kasih tahu. Bilang, ini penting. Haleluya. Nina Bobo. Oh. Siapa di sini yang jadi murid Kristus? Wah. Kalau jadi murid Kristus berarti belajar. Belajar apa kalau murid Kristus? Belajar firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari belajar firman Tuhan? Belum semua kayaknya ini. Siapa di sini yang ikut Talitakum Junior? Lagi mami ulang. Siapa yang ikut Talitakum Junior? Belum semua. Papa mama di sini yang tahu Talitakum Junior? Wah. Belum semua. Siapa di sini yang mau jadi anak hebat? Wah, semua mau jadi anak hebat? Mau jadi anak hebat? Bagaimana caranya? Jadi murid Kristus. Katakan, saya murid Kristus. Saya murid Kristus. Tuhan pakai siapa untuk memuridkan kita? Tuhan pakai siapa? Sekarang siapa di sini yang bersuka cita, bersyukur punya papa, mama? Tuhan pakai papa, mama jadikan kalian murid Kristus. Kasih tepuk tangan buat papa dan mama kalian. Kasih tepuk tangan. Keras. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Buat papa, mama. Nah. Nanti waktu liburan sebelum Natal, pergi ke toko ya, beli bungkus kado. Yang mau dapat kado, beli bungkus kado, bawa pulang, cari foto papa mama yang terbaik, lalu bungkus pakai bungkus kado. Lalu di hari Natal, datangi papa dan mamamu, bilang begini, aku mau kasih surprise buat papa mama. Apa kasih apa? Enggak surprise lagi, Daddy. Papa mamanya udah dengar. Enggak, mereka enggak dengar ini, enggak tahu mereka ini. Karena kan papa mama biasanya kalau di gereja itu pikirannya di bisnis. Jadi kasih apa? Surprise. Nanti hari Natal bilang begini, papa mama, aku mau memberi sesuatu kepada papa mama. Apa yang dikasih? Foto papa mama yang sudah dibungkus kado. Lalu bilang, papa mama, tolong buka kadonya. Begitu dibuka, papa mama bilang, ini foto papa mama waktu tahun zaman Presiden Soekarno. Kenapa ini kado yang kamu kasih sama papa mama?
bilang sama papa mama begini, karena inilah yang terbaik yang aku punya di dunia ini. Amin. Bilang apa tadi? Bilang apa? Karena papa mama adalah yang terbaik yang aku punya. Tepuk tangan lagi ada anak. Ya. Lalu nanti hari Natal datangin kakak-kakak gereja anak. Gereja anak. Bilang sama mereka, "Kakak, terima kasih. Kakak sudah bantuin papaku, mamaku untuk boleh muridkan aku juga." Siapa di sini yang bangga punya kakak-kakak gereja anak? Kasih tepuk tangan yang kencang. Wah, ini, Mam, gimana nanti ini yang dapat kado siapa ini, Mam? Semua rapi-rapi, duduk dengar, diam rapi. Waduh, apalagi Jenet ini, aduh, kelihatan dia sekali murid Kristus, ini anak hebat ini. Daddy, tapi semua dapat kado bukan karena mau duduk rapi, karena mereka tahu mereka disayang Tuhan, mereka disiplin. Oh. Jadi mereka disiplin bukan karena iming-iming kado, Daddy. Memang anak hebat begitu ya? Iya. Kenapa mereka jadi anak hebat? Karena mereka adalah murid Kristus. Katakan bersama-sama, saya hebat. Saya hebat. Sebab Yesus hebat. Sebab Yesus hebat. Saya murid yang hebat. Saya murid yang hebat. Karena guru saya hebat. Karena guru siapa hebat? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Tuhan pakai siapa untuk memuridkan kita? Papa, mama. Ya. Jadi kalau misalnya papa mama ngasih taunya suaranya kekencengan, bilang, "Ma, Pa, jangan buang-buang pulsa." Kenapa? Karena waktu dia ngomong kekencengan, itu artinya lagi roaming. Biayanya mahal. Puji Tuhan, waduh. Daddy sampai bingung nih siapa yang dapat kado nih. Semua rapi-rapi semua. Tapi yang paling keren, semua mau rapi duduk dengar bukan karena mau dapat kado, tapi karena memang anak-anak yang hebat. Kasih tahu, saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Sebab Yesus kita hebat. Okay. Nah. Ada siapa Dedi ya? Kita ada teman kita ya malam hari ini. Oh, ada yang mau lihat Iron Man? Coba Iron Man. Cepet banget. Iron Man. Mana kok masuk kantong? Iron Man masuk kantong. Ada teman kita loh malam hari ini. Siapa dia? Tadi Iron Man ya? Hah? Tadi kata Daddy Iron Man. Tahu Iron Man? Kerjanya apa Iron Man? Setrika apa? Pakaian. Namanya apa? Iron Man. Tolong dicari setrika dulu sebelum Iron Man nongol. Satu lagi, Mam, namanya siapa, Mam? Namanya siapa satu lagi? Hah? Coba kita panggil aja dulu, Daddy. Mam, Iron Man ini hebat gak sih, Mam? Kata orang, Iron Man itu hebat. Karena badannya kayak besi. Kuat. Kuat katanya. Oke, Mam, sebentar, Mam. Tolong ya, jangan dengar ya, Bapak-bapak ya, Ibu-ibu jangan dengar ya, Mam.
Hebat mana Iron Man sama Papa? Hebat Daddy lah. Apa rekening masih ada uang nggak? Boleh ditambah. Yuk kita beri sambutan yang meriah. Sambutan buat teman kita malam hari ini. Satu, Iron Man. Dua, tiga. Wait. Iron Man. Horas Amang. Horas. Wah, Iron Man bisa bilang Horas. Makan babi panggang. Iron Man makannya apa? Hah? Makan besi lah. Iron Man itu kerjanya di pohon makan pisang. Sejak kapan Iron Man di pohon makan pisang? Yang di pohon makan pisang itu namanya apa? Monyet. Iron Man kerjanya di gereja. Oh, di gereja. Nanti begitu mereka pulang, Mam, ini mesti dibersihin sama Iron Man semua. Oke, Iron Man kita, Mama tolong perkenalkan dulu Iron Man kita ini. Udah berapa baju yang dia setrika? Shalom. Shalom. Wah, Iron Man sudah dibaptis rupanya. Kamu ini siapa ya? Saya Iron Man. Wah. Apa kerja Iron Man? Oke, Mam, sebentar, Mam. Siapa di sini yang pingin tahu dengan Iron Man? Oke, tolong tanya nomor HP-nya. Tolong SMS Iron Man ya. Iron Man punya WA enggak? Tidak punya. Tidak punya. Iron Man tahun 60 enggak punya HP. Iron Man kenal Bang Jordan enggak? Enggak kenal. Oh, enggak kenal. Kan sama-sama enggak punya HP. Sekarang kita panggilkan lawan tangguh Iron Man. Siapakah dia? Kita akan saksikan. Musik dong, teng tereng 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 tereng. Teng tereng deng 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 teng tereng deng 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 deng. Ada yang tahu siapa lawan tangguh Iron Man? Menurut kalian lawan tangguh Iron Man? Belum, tunggu dulu. Papa atau Mama? Hah? Dua-duanya. Ini dua-duanya karena memang Papa Mama udah pernah tes. Wah, begini katanya. Kita panggilkan lawan tangguh yang akan mengalahkan Iron Man pada malam hari ini. Talita Gum! Wah, tepuk tangan! Ta-da-da. Lawan tangguh. Kalau lawan nggak boleh di situ, di sini. Iya. Lawan nggak boleh deket-deket. Nanti kerjasama. Malah dua-duanya mengaku kalah. Siapa namanya? Lawan tangguh Iron Man? Talita Gum! Talita Gum namanya. Namanya adalah Godly Woman. Wah. Apa namanya? Godly Woman. God, G-O-D. Godly Woman. Katakan Godly Woman. Kita akan lihat malam ini siapa yang akan menang. Siap semuanya? Nanti kalau kalian ada di rumah, punya burung perkutut, tanya burung perkutut siapa yang menang. Gak punya, Daddy. Jadi ini adalah
Wah, ini hadiah bisa gak dapat semua nanti nih. Ini adalah fakta nyata, Bapak, Ibu, Saudara, dan semua anak-anak yang dikasihi. Keadaan di dalam dunia, di mana kita semua menghadapi situasi peperangan yang disebut dengan Babel. Oh, Iron Man gak bisa dengar. Oh, Iron Man lagi bengong. Sudah minum kopi? Sudah. Oh, sudah, pantesan ngantuk ya, gitu. Sekarang Mami perkenalkan yang namanya Godly Woman. Godly Woman membawa apa? Gospel. Jadi Iron Man punya senjata namanya Babel. Godly Woman punya senjata namanya apa? Gospel. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi. Papa, Mama semua. Ini bagian penting buat Papa, Mama loh. Jadi perhatikan juga ya. Kalau anak-anak kita tidak dimuridkan dengan benar dengan gospel, maka dia akan dimuridkan dengan? Dengan apa anak-anak? Apa itu Babel? Babel adalah agama yang hanya tentang peraturan tata cara aktivitas yang kelihatan rohani, yang katanya datang ke gereja, aktif di gereja, tapi hanya karena takut masuk neraka, takut gak diberkati, takut cilaka, tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan Yesus, sehingga dia cuma punya agama, tapi hidupnya Babel, yaitu keduniawian. Dia hidup dalam kehidupan duniawi yang kerjanya cuma cari uang, cari uang. Bagaimana anak kita disekolahkan pintar, 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 tapi gak memikirkan bagaimana anaknya bisa mengenal Yesus dan mengalami Yesus. Dia lebih keluarkan uang banyak, dia keluarkan waktu yang banyak. Dia antar anaknya pergi les, sekolah, pelajaran. Tapi dia gak pernah pedulikan antar anaknya untuk dimuridkan. Dia gak pernah pedulikan untuk dia bagikan ayat Alkitab sama anak-anaknya. Dan Babel itu isinya adalah apa? Pekerjaan setan yang mau menghancurkan anak-anak. Semua manusia. Tapi ada kabar baik. Siapa mau dapat kabar baik? Kita lebih dari pemenang. Amin. Yuk sama-sama. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang menang dapat apa? Ma, dapat hadiah nanti. Ini udah, wah, panitia udah sibuk ini. Bagaimana caranya jadi pemenang? Harus punya senjata yang namanya? Gas. Apa itu gospel? Nalina. Katakan sekali lagi, gospel. Apa itu gospel? Gospel adalah pernyataan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui nabi-nabinya, dinubuatkan, dijanjikan. Lalu pada malam Natal, nubuatan janji itu digenapi dalam pribadi Yesus. Dan Yesus datang ke dunia untuk membuat hidup kita semuanya memiliki pengharapan, memiliki masa depan. Dia mati bagi kita, supaya kita tidak mati lagi karena Babel, supaya kita tidak binasa karena Babel. Dan dia memberi hidupnya menghidupi kita, sehingga semua yang mau menang katakan amin. Inilah gospel.
Katakan bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara, boleh suaranya mengalahkan suara anak-anak kita untuk menyatakan iman kita. Saya hidup. Saya hidup. Bukan oleh hidup saya. Bukan oleh hidup saya. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Untuk hidup benar. Untuk hidup benar. Untuk menjadi contoh. Untuk menjadi contoh. Untuk menjadi teladan. Untuk menjadi teladan. Tapi saya memiliki. Tapi saya memiliki. Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Yang nyata. Yang nyata. Dia beri hidupnya. Dia beri hidupnya. Menghidupi saya. Menghidupi saya. Supaya saya. Supaya saya. Diubahkan. Diubahkan. Supaya saya. Supaya saya. Menjadi contoh. Menjadi contoh. Supaya saya. Supaya saya. Menang. Menang. Bukan oleh kemampuan saya. Bukan oleh kemampuan saya. Saya mengalahkan Babel. Saya mengalahkan Babel. Tapi karena hidup Yesus. Tapi karena hidup Yesus. Hidup di dalam saya. Hidup di dalam hidup saya. Yang mau katakan. Amin. Bolehkah Bapak Ibu Saudara tepuk tangan? Bapak Ibu Saudara aja, Bapak-bapak, Ibu-ibu aja. Bapak Mama. Tepuk tangan semua. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Mama. Sorakan haleluya. Bapak Mama, haleluya. Itulah Gos mau mengalahkan Babel. Hidup dalam Gospel. Mau mengalahkan Babel. Yes. Hidup dalam Gospel. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak dipegang oleh Gospel, sini Billy, maka Babel akan menarik kita. Babel akan menarik anak-anak kita. Tarik dia. Enggak, bukan. Babelnya yang tarik, bukan Billy-nya. Iron Man yang tarik. Dia bukan hanya menjauh dari Gospel. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kita yang menjauh dari Gospel akan jauh dari kepada kita semuanya. Akan jauh daripada kehidupan yang indah dan mulia. Makin kita ditarik oleh Babel, makin rusak anak-anak kita. Anak-anak mau gak ditarik sama Babel? Mau ditarik sama ini? Gimana caranya supaya gak ketarik sama Babel? Berarti harus melekat sama Gospel. Sini, ayo. Gospel sini. Sudah diberi, belum, tunggu, oh, masih belum, di situ. Yesus sudah datang menggenapi Gospel ke dalam dunia. Dia mencari orang berdosa. Dia tarik dengan kekuatan surga. Maka Iron Man dikalahkan. Amin. Aduh, nangis. Iron Man nangis. Kita buat setan nangis karena semua anak-anak kita adalah anak-anak yang menang dari Babel. Anak-anak yang hidup benar, hidup kudus, hormat orang tua, takut akan Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang mau, katakan amin. Amin. Tidak ada cara lain kalau bukan karena Gospel yang memuridkan. Ini bukan tentang peraturan. Anak-anak kita, bapak-bapak, ketahuilah. Berapa bapak-bapak bangga kalau tetanggamu tanya sama anakmu dan engkau dengar dari tembok sebelah. Dek, kamu belajar ya di rumah. Ya, oh. Kamu kalau papa mama ngomong didengerin. Dengerin, oh. Kenapa? Habis peraturan dan aku takut sama papa mama. Sekarang papa mama ada di mana? Hore om, papa mama lagi pergi ke luar negeri. Aku bebas. Mau anak-anak kita kayak gitu? Itu artinya dia hanya mau dengar kita gara-gara peraturan, gara-gara gara-gara takut. Tapi coba kalau anak kita bilang gini. Papamu ngomong, kau dengar? Dengar. Papamu suruh belajar, kau belajar? Belajar.
Papamu ada di rumah, gak ada di rumah, kau tetap belajar. Tetap belajar. Papa mamamu ada di rumah, gak ada di rumah, kau tetap anak baik. Aku tetap anak baik. Kenapa kau dengar papa mamamu? Karena papa mamaku sayang kali sama aku. Aku pun sayang sama dia. Siapa di sini orang tua yang mau punya anak seperti itu? Haleluya. Siapa anak-anak yang sayang papa mama? Siapa yang sayang papa mama? Belum semua. Siapa yang sayang papa mama? Jadi taat sama papa mama karena takut atau karena sayang papa mama? Sayang papa mama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak-anak kita melihat contoh bahwa kita hormat Tuhan, kita dengar firman Tuhan, bukan karena takut, bukan karena peraturan, tapi karena papa mamanya sadar disayang Tuhan, dan mereka pun ingin menyayangi Tuhan. Demikian juga anak-anakmu, bapak ibu saudara. Haleluya. Haleluya. Anak-anak, siapa yang setiap hari berdoa sama papa mama? Wow. Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan sama papa mama? Siapa yang papa mamanya ajak ke gereja? Atau anak-anak yang ajak papa mama ke gereja? Siapa yang ajak? Anak-anak yang ajak. Bukan papa mama. Gimana Dedi itu? Hah? Katanya anak-anak yang ngajak papa mama ke gereja. Oh, anak-anak yang ngajak papa mama ke gereja. Oh. Anak-anak yang ngajak papa mama ke gereja. Berarti papa mama masuk sekolah Minggu. Hari Senin anak-anak pergi ke kantor. Papa mama bikin PR. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. 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 Tapi mami, ini kita udah kasih contoh yang namanya Iron Man dan Gospel. Godly man. Godly woman. Godly woman. Kalau mereka bertempur, berperang, kira-kira menang siapa nih, Mam? Kira-kira menang siapa? Yang benar siapa? Tepuk tangan semuanya buat Gospel. Ya, jadi semua hadiah kalian dikasih untuk Gospel. Kok nggak ada yang mau? Kan katanya yang menang Gospel. Berarti hadiah untuk siapa? Yang menang, berarti semua hadiah kalian untuk, kayaknya mam mereka udah gak sabar nih hadiahnya. Gimana, kita keluarin gak nih mam? Hadiah, semua dapat hadiah. Kita keluarin gak nih mam? Keluarin aja Daddy. Sekarang semuanya coba dihitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 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
hadiahnya akan diumumkan. Mau malam ini umumkannya atau tanggal 25? Menurut kalian, siapa yang tahu yang terbaik bagi hidup kalian? Papa, mama, atau orang lain? Mantap. Siapa yang tahu yang terbaik bagi hidup kalian? Papa, mama, atau tetangga? Papa, mama, betapa bangganya mereka kepada kalian, papa, mama. Haleluya. Jadi mereka yang tahu yang Jadi siapa yang tahu hadiah yang terbaik buat kalian?
Papa Mama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Papa Mama. Lihat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak kita bisa duduk dengan baik. Mereka semuanya hebat-hebat. Mereka layak gak dapat hadiah? Layak dapat hadiah? Kasih tepuk tangan buat Papa Mama. Bilang sama Papa Mama, terima kasih Papa. Terima kasih Mama. Ditunggu hadiahnya. Jadi semua pasti dapat. Yang tahu yang terbaik siapa? Yang bisa kasih hadiah yang terbaik siapa? Berarti hadiah dari siapa? Papa Mama. Kasih tepuk tangan buat Papa Mama. Ya puji Tuhan, haleluya. Mam, ada iklan gak nih Mam? Ada iklan gak? Gak ada. Lihat yang sesudah ini. Gak ada iklan. Gak ada iklan, Daddy. Oh, gak ada iklan. Gak. Nah anak-anak, kita belajar menjadi murid Kristus. Tadi belajar bagaimana? Dengan cara taat kepada Papa dan... Jadi kalau taat Papa dan Mama dikasih tahu berarti... Kalau Papa Mama bilang, nak tidur sekarang anak-anak bagaimana? Dengerin apa? Bilang enggak. Bilangnya apa? Iya Pak, iya Ma. Kalau Papa Mama bilang sekarang mandi, anak-anak apa? Iya Pak, iya Mama. Kalau Papa Mama bilang stop main game, anak-anak bilang apa? Iya Pak, iya. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Karena dengan menjadi murid Kristus, kita mengenal firman Tuhan. Kita mengenal kebaikan Tuhan. Sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah. Yesaya 50 ayat yang ke, ya kita baca sama-sama. Ya yang buat kita boleh dibuka, tapi kalau enggak baca di layar bersama-sama. Suaranya yang keras ya. Yesaya 50 sebentar ayat ya. 4. Ini Iron Man lagi pegal. Iron Man lagi istirahat dulu. Yuk, kita baca sama-sama dan jadikan ini doa kita bersama. Papa Mama, bukan cuma anak-anak yang harus baca firman Tuhan, tapi Papa Mama juga ikut baca dengan suara yang keras. Ready? Ready? Oke, 1, 2, 3. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telinga pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi firman Tuhan bilang apa? Lidah murid. Lidah ini dipakai untuk apa? Baca. Berkata-kata. Lidah seorang murid, lalu apa? Ada telinga seorang murid. Jadi ada lidah seorang murid dan telinga seorang. Artinya
selalu mendengar yang baik, yang dari Tuhan. Sehingga berkata-kata dengan baik. Perkataan yang baik itu seperti apa? Puji Tuhan, haleluya. Boleh gak kalau kita marah, keluar kata-kata yang kotor? Hah? No. Kita mau jadi murid Kristus. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Papa Mama? Papa Mama mau jadi murid Kristus? Papa Mama, kalau mau anaknya jadi murid Kristus, Papa Mama juga jadi murid Kristus. Amin. Kali lagi, siapa mau jadi murid Kristus? Bangkit berdiri yang mau jadi murid Kristus. Wow. Daddy akan berdoa buat murid-murid Kristus. Yang menjadi murid yang punya mulut, angkat tangan yang punya mulut. Coba lihat temannya punya mulut gak? Oh punya, punya. Kasih jempol, punya mulut. Punya mulut. Yang punya telinga, angkat tangan. Siapa yang mau mulutnya jadi murid? Suka bilang apa? Haleluya, puji Tuhan. Suka bilang apa? Tuhan Yesus, Engkau baik. Suka bilang apa? Bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bilang apa? Maafkan aku. Maafkan aku. Papa Mama. Papa Mama. Boleh saya tanya Bapak Ibu Saudara yang orang tua sekarang? Papa Mama. Satu menit ini, bolehkah saya tanya orang tua? Berapa orang tua di sini yang mau anak-anaknya punya lidah dan telinga seorang murid? Yang mau? Engkau mau? Yuk, sekarang kita doakan mereka. Arahkan tanganmu kepada ke tengah ini, saudara. Arahkan tanganmu. Bapak, engkau melihat tangan-tangan setiap ayah yang serius kepada anaknya. Ini anak-anak bukan angkat tangan, anak-anak angkat tangan. Kita ini lagi bukan berdoa. Angkat tangannya begini. Semua terima doa orang anak-anak, tua kita. Anak-anak. Sekarang bapak-bapak, arahkan tanganmu kepada semua anak-anak ini. Katakan Tuhan Yesus, bapak-bapak katakan Tuhan Yesus. Ibu-ibu katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mau. Anak saya. Punya lidah seorang murid. Punya lidah seorang punya murid. Punya telinga seorang murid. Punya telinga seorang murid. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mau. Anak-anak saya. Jadi murid Kristus. Jadi murid Kristus. Mengalahkan Babel. Menjadi lebih daripada pemenang. Menjadi murid gospel. Ini doa saya, Tuhan Yesus. Bolehkah bapak-bapak, ibu-ibu, di mana anakmu berada, tumpangkan tangan mereka sekarang. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, semua tumpangkan tangan. Doakan supaya anakmu punya lidah seorang murid, telinga seorang murid, menjadi murid Kristus, mengalahkan Babel dengan gospel. Tumpangkan tangan. Semua anak-anak, tutup mata, biar papa mamamu doakan engkau. Yuk, bapak-bapak, doakan mereka. Ibu-ibu, doakan bersama-sama, suami istri. Doakan mereka. Bapak-bapak, suaranya kencang kedengaran sama anakmu. Kalau boleh doa di telinga anakmu. Urapiku. Saya minta bapak-bapak terlebih dahulu yang mendoakan anaknya. Bapak-bapak terlebih dahulu, bukan ibu-ibu. Karena Bapak adalah imam. Doakan sampai telinganya mendengar waktu engkau mendoakan. Mari semua bapak-bapak, ini serius. Ayo ibu-ibu penopang dalam doa. Sekarang bapak-bapak lepaskan berkat bagi anak-anakmu. Aku memberkati anakku. Katakan kepada anakmu, anakku anak yang terbaik. Anak yang bijak. Anak yang takut Tuhan. Anak adalah murid Kristus. Berkati anakmu saudara, berkati mereka. Aku memberkati anakku ya Tuhan Yesus.
urapiku. Ya Bapak-Bapak, tumpangkan tangan buat anak-anak Bapak-Bapak. Lepaskan berkat bagi mereka. Nah sekarang malam ini saya mau berdoa bagi semua Bapak-Bapak. Bolehkah Bapak-Bapak bersama dengan anakmu pegang tangan anakmu? Saya mau berdoa bagi bapak-bapak semuanya. Yo bapak-bapak yang bolehkah bersama bapak-bapak anaknya, cari anaknya yo sekarang. Bolehkah bapak-bapak ikuti doa ini bersama saya? Cari anaknya, pegang tangan anakmu. Bapak-bapak ikuti doa ini bersama saya. Katakan pegang tangan anakmu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau menjadikan anakku murid Kristus, menjadi pemenang, mengalahkan Babel, dipenuhi oleh gospel, anak yang hormat kepada orang tua, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, pakai aku menjadi contoh teladan. Aku ingin anakku jadi murid, dan biarlah anakku juga melihat aku adalah murid-Mu. Dia melihat aku menjadi murid Kristus, maka dia bisa melihat teladan hidupku. Dia melihat aku datang ke gereja, mendengar firman, merenungkan firman. Dia melihat aku membaca Alkitab, merenungkan firman. Dia melihat aku menjadi murid Kristus. Anak-anakku melihat, mendengar, mulutku suka mengatakan firman, suka mengatakan yang baik, suka memberkati istriku, suka memberkati anak-anakku. Ini aku Tuhan, pakai aku untuk bisa menjadikan anakku menjadi murid-Mu. Sebab itu aku mau menjadi teladan dengan menjadi murid Kristus. Aku pun mengalahkan Babel, dan aku boleh menjadi pemenang, membawa keluargaku dalam kemenangan. Haleluya, haleluya. Semua bapak-bapak ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bolehkah semua anak-anak sekarang, yuk doain papa mamamu, doakan papa mamamu. Ya, kalau boleh papa mama berlutut. Anak-anak, taruh tanganmu di bahu papa mamamu. Taruh tanganmu di bahu papa mamamu. Lalu doakan di telinganya. Ucapkan doa di telinganya. Katakan Tuhan Yesus, aku memberkati papa mamaku. Papa mamaku adalah orang yang terbaik, karena dia pemberian Tuhan bagi hidupku. Sekarang, ayo setiap suami istri berlutut. Biar anak-anakmu mampu mendoakan engkau. Ya, berlutut. Berlutut. Saya minta semuanya saudara, berlutut. Ya. Yang punya lutut saja yang berlutut. Kalau enggak punya lutut, jangan berlutut, saudara. Yang punya lutut saja. Sekarang anak-anak, taruh tanganmu di bahu papa mamamu. Taruh di bahunya. Sekarang doakan dia. Ucapkan, aku berdoa memberkati papa mamaku. Papa mamaku adalah yang terbaik bagi hidupku. Papa mamaku adalah contoh teladan. Papa mamaku adalah murid Kristus. Papa mamaku menjadikan aku murid Kristus. Berkati papa mamaku. Aku bangga punya papa mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Lalu katakan kepada papa mamamu, terima kasih papa. Terima kasih mama. Bilang terima kasih papa. Terima kasih mama. Aku bangga punya papa, punya mama. Peluk papa mamamu. Ayo semua anak-anak peluk papa mamamu. Peluk, peluk. Peluk papa mamamu. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Mari semua angkat tanganmu. Urap orang tua anak. Angkat tangan, urapi dengan minyak kudus.
Penuhiku, penuhiku. Penuhiku. Semua angkat suara nyanyikan. Penuhiku dengan hati ratu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku dusu. Mama, semua angkat tangan, mama angkat tangan. Tuhan, aku berdoa untuk mama-mama di tempat ini, ibu-ibu yang perkasa. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat kepada mereka. Dengan segala keberadaan dan keadaan, mereka akan tetap kuat. Karena firman Kristus yang ada di dalam mereka menjadi pembela mereka. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan gentar karena Yesus menyertai mereka. Tuhan, Engkau yang sudah pilih setiap wanita-wanita yang di tempat ini menjadi mama-mama. Karena itu mereka akan membawa anak-anak untuk tumbuh di dalam firman Kristus. Engkau yang tambahkan terus setiap hari kerinduan dan kekuatan untuk berakar dan berbuah lebat di dalam firman Kristus. Sehingga anak-anak mereka menyebut mereka bahagia. Sehingga suami-suami mereka menyebut mereka yang diberkati. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Puji Amen. Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua sama-sama. Nah, sementara Bapak Ibu Saudara sama-sama sama anak-anakmu. Yuk nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Boleh gandengan tangan setiap keluarga, bergandengan tangan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Boleh papa mama bersama anak-anak yang enggak ada papa mamanya di sini, boleh dirangkul sama papa mama yang lain. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan sekali lagi, bagi kami Yesus segalanya. Bagi kami, Yesus, Yesus segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang hari ini diberkati Engkau hadir dalam Natal ini? Bolehkah kita menyatakan syukur kita? Kita suka ajar anak kita supaya jangan terikat dengan uang. Akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita gak mau anak kita cinta uang, ajar dia untuk membawa persembahan. Mari bapak-bapak, mewakili engkau di sini, siapkan persembahan buat anak-anakmu, saudara. Siapkan persembahan, taruh di tangannya, tapi bilang sama dia, jangan keluar tukar di Indomaret. Saya akan berdoa
supaya anak-anak kita terlepas daripada akar, daripada segala kejahatan. Anak-anak kita enggak cinta mamon, tapi cinta Yesus. Nah, kita latih anak kita membawa persembahan, saudara. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh, enggak sembarangan membawa persembahannya. Kasih tahu mereka uang persembahan jangan dipakai buat jajan. Jangan ditukar di warung. Warung Bu Indah. Jangan. Ya. Yuk. Sekarang udah semua bapak-bapak sudah ajar anakmu membawa persembahan? Ibu-ibu sudah ajar anakmu membawa persembahan? Sekarang yuk bapak-bapak yang angkat tangan semuanya, karena Tuhan memberkati setiap bapak sehingga anaknya bisa bawa persembahan. Bapak, kami berdoa. Semua bapak-bapak doa sama-sama. Bapak, kami berdoa. Anak-anak kami tidak terikat dengan mamon. Tidak terikat dengan mamon. Lepas dari mamon. Lepas dari mamon. Sebab itu. Saya akan ajar. Anak saya. Untuk membawa persembahan. Sebab firmanmu berkata. Di mana hartamu berada. Di situ hatimu ada. Aku ingin. Anakku. Punya hati kepada Tuhan Yesus. Sebab itu aku ajar dia. Membawa persembahan. Menaruh hatinya. Dengan membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan Yesus. Anak-anakku. Menjadi anak-anak yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Karena tidak terikat dengan mamon. Karena akar daripada segala kejahatan. Adalah cinta uang. Anak-anakku, cinta Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yuk, silakan memberi dengan sukacita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak boleh duduk. Ya, silakan duduk. Kakak-kakak akan mengedarkan persembahan. Silakan duduk anak-anak. Puji Tuhan adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita akan diberkati dengan persembahan pujian dari teman-teman kita dari sekolah Fikri Christian Academy. Yuk, kasih tepuk tangan buat teman-teman kita dulu. Thank you.
Puji Tuhan. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Ya, kita diberkati ya dengan pujian teman-teman kita dari VCA. Ya, sesuai dengan lagunya ya. Setiap hari kita pertajam telinga kita dan kita percaya Roh Kudus yang bantu kita untuk melakukannya. Oke, selanjutnya kalau tadi kita diberkati pujian dari teman-teman kita di VCA, sekarang juga kita masih mau diberkati lagi nih dengan persembahan pujian. Tapi kali ini dari teman-teman kita di gereja anak di Arengka. Yuk kasih tepuk tangan buat teman-teman kita dulu. Oke. Teman-teman kita dari gereja anak di Jondol. Oke. Yuk kasih tepuk tangan juga untuk memuliakan Tuhan.
Musik, katakan generasi bagi Kristus kau telah ditebus. Nyanyikan generasi bagi Kristus itulah aku, pakailah aku Tuhan pada generasi ini sebab hidup. Lambai tangan gini. Generasi bagi Kristus telah ditebus. Generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini sebab hidupku hanya bagi Yesus. Nah, sebentar. Siapa di sini yang mau masuk TV? Angkat tangan. Nah, sekarang kameranya dari atas. Kalian di shoot lagi nyanyi ya. Semua siap semuanya? Ini disiarkan ke seluruh dunia. Wah. Ya, udah. Ready. Mana kamera? Semoga. Ayo kamera. Generasi bagi Kristus setelah ditebus. Yang keras. Generasi bagi Kristus. Lihat, ada yang masuk kamera. Itulah dari depan. Aku. Kameranya sorot dari depan. Ini kameranya, action, siap. Generasi bagi Kristus telah ditebus. Generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini sebab hidupku. Semua tepuk tangan di atas kepala.
Siapa yang mau dapat hadiah? Ya, jadi semuanya papa mama sudah menyiapkan. Tinggal dibawa saja lagi. Amin papa mama. Bapak-bapak bersyukur enggak anak-anak kita bisa duduk benar baik begini? Amin. Siapa bapak-bapak yang bersyukur mereka bisa menjadi murid Kristus? Oke, mereka enggak minta hadiah, tapi kasih tanda perhatian saja. Tinggal belikan mereka foto papa mama. Kasih hadiah buat mereka. Oke, mari saya dengan Ibu Gembala. Semua. Oke, angkat tangan. Bapak, aku berdoa bersama-sama. Melepaskan berkat. Mewakili setiap ayah dan ibu. Melepaskan berkat bagi anak-anak ini. Berkat yang datang dari tempat yang maha tinggi. Segala berkat rohani yang dari Yesus mengalir atas semua anak-anak kami. Berlimpah-limpah. Berkat rohani itu menghidupi hidup mereka. Menghidupi jasmani mereka. Berkat rohani itu nyata di dalam kehidupan mereka, baik di keluarga, baik di sekolah dalam pendidikan, baik itu dalam pertemanan mereka, baik itu di gereja, dimanapun berada. Roh yang ada pada anak-anak kami lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Sehingga anak-anak kami dengan berkat rohani, kekayaan rohani, mereka menjadi anak-anak yang perkasa, berdiri di atas batu karang yang teguh. Mereka menjadi saksi Kristus. Mereka excellent. Di dalam keluarga, mereka mendengar perkataan papa dan mamanya. Mereka mengikuti tunduk dan taat. Di dalam pendidikan, mereka boleh belajar dengan segenap hati. Mereka menjadi excellent, berhasil dalam pendidikan mereka. Amin. Mereka dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi teman-teman mereka. Mereka hidup memuliakan Bapa di surga. Mereka diubahkan serupa gambar Yesus. Amin. Dan kehadiran anak-anak kami ini dimanapun berada, di tengah keluarga menjadi berkat. Di dalam sekolah menjadi berkat. Di dalam pergaulan menjadi berkat. Amin. Di gereja menjadi berkat. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Karena anak-anak kami ini menerima segala berkat yang berlimpah-limpah. Dari saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Anak-anak kami menerima kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Semua orang tua yang percaya katakan. Amin. Anak-anak yang percaya katakan. Generasi bagi Kristus ku telah